Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di TNB Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini dari Hipa Indo ada penjualan unit Dutro 115 SD yang sudah Euro 4. Nah, ini adalah mikrobus buatan karoseri New Armada ya teman-teman. Jadi di Hipa Indo ada penjualan unit, satu unit tipe 115 SD Euro 4 milik Politeknik Negeri Fakfak. Nah, ini rencana unit akan dikirim ke daerah Papua Barat. Nah, jadi kita coba membahas satu persatu untuk sasis ataupun bodi dari karoseri New Armada ini ya. Nah, ini kita coba melihat atau membahas dari mulai sasis dulu ya. Ini adalah sasis Dutro 115 SD standar. Jadi sasisnya memang pendek ya teman-teman, makanya dibuat mikrobus dengan mesin N04 CW yang sudah Euro 4, dilengkapi dengan EGR, VNT turbo dan juga DOC. Mesin N04 CW sendiri dia memiliki CC 4009 ya. Dia powernya di 115 dan pada RPM 2500 teman-teman. Untuk transmisinya dia menggunakan transmisi RE50 dengan 5 kecepatan 1 mundur ya. Nah, untuk mobil ini sendiri dia GPW-nya itu sebesar 5400 kg. Oke, jadi beginilah tampilan untuk bodi mikrobus. Nah, ini kebetulan buatan dari karoseri New Armada. Model bodinya itu adalah Prona Estate Urban Transporter. Jadi dia pendek ya. Oke, jadi kita lihat untuk bagian depan sini. Dia menggunakan livery kombinasi ya, biru, putih, hitam, abu-abu, teman-teman. Nah, dia seperti ombak begitu ya. Maleak leok. Oke, di bagian depan sini untuk spion kanan kiri masih standar. Kaca untuk blade bearnya juga masih standar. Untuk lampunya masih bawaan pabrik. Bumper juga fog lamp. Cuman kalau untuk bumpernya dia sudah dicat warna biru ya, biru langit nih teman-teman. Untuk rambangnya juga masih bawaan pabrik sama emblem. Cuman di depan sini ada logo atau stiker Politeknik Negeri Fakfak Papua Barat. Oke, kita lihat di bagian sampingnya ya. Nah, untuk bagian samping ini untuk ada pengkamping sebelah kiri ya, samping kiri sama kanan. Cuman kalau sebelah kiri ini dia ada pintu penumpangnya ya, sebelah kiri satu untuk dekat pengemudi juga satu teman-teman. Sini masih sama liverynya, livery berombak kombinasi warnanya. Sebelah sana ada stiker Politeknik Negeri Fakfak. Nah, untuk lampu sen di bagian belakang dan juga bagian depan ya. Oke, kita lihat tampilan bagian belakang seperti ini teman-teman. Untuk bagian belakang menyatu dengan kombinasi livery yang tadi ya. Cuman di sini lebih dominan warna putih teman-teman. Nah, ini model lampu untuk tipe karoseri atau bodi Prona Estate Urban Transporter. Sebelah kiri dan sebelah kanan, nanti di tengah sini ini seperti karbon ya. Jadi dicat hitam dop. Nah, untuk di belakang ini ada kaca ya, kaca terus ada stiker dan juga
logo New Armada. Dan di sini nanti dipasang untuk plat nomornya, handle, bagasi bagian belakang. Untuk lampu malam atau lampu kota, lampu rem mungkin ya, sebelah kiri dan sebelah kanan itu dibuat memanjang seperti ini ya teman-teman. Ini sudah menggunakan lampu LED, ada emblem New Armada, ini juga karbon ya teman-teman. Untuk akses atau knalpotnya ya, dia dibuat standar lah. Dan juga ini ada lubang untuk engkolan ban serep nih, sebelah sini teman-teman, di bagian belakang. Kalau untuk Dutro Euro 4, semua Dutro sama ya. Oke, kita coba bisa lihat, untuk kita buka bagian belakang ya nih teman-teman. Nah, tampak di sini setelah kita buka, bagasinya sudah hidrolik ya, kanan sama kiri. Nah, mungkin kalau Dutro 115 ini kan pendek ya, jadi di bagian sini mungkin dibuat ngepres di Vulcan untuk bagasi penumpang bagian kabin. Nah, di sini ngepres cuman masih bisa dipakai buat menaruh barang ya teman-teman. Nah, oke, di sini kalau untuk unit baru Dutro, Hino Dutro ya, dia mendapat dongkrak kapasitas 5 ton ya, stang atau kunci roda, segitiga pengaman ini untuk tool set dan juga apar di sebelah sini pojok kanan teman-teman. Oke, kita melihat ke langsung ke bagian interior. Bagian kemudi tidak ada perubahan, cuman joknya dirubah sesuai request dari customer mungkin. Nah, ini saya nyalakan lampunya teman-teman. Nah, di sini saya nyalakan lampunya di bagian kabin. Nah, ini ya. Jadi ini mati, ini nyala teman-teman. Oke. Mungkin agak terang. Nah, ini untuk bagian dashboardnya masih sama Dutro Euro 4. Untuk ini bagian blowernya juga masih sama, nggak ada perubahan, cuman di sini ada instalasi AC, ada apa namanya, saklarnya ya, 0 1 2 3 4. Dia menggunakan AC Denso ya teman-teman. Juga ada sini bagasi. Di dalamnya ada kotak P3K. Ini masih bawaan pabrik, menggunakan dashboard coklat klasik ya, keren, cakep. Bagian setirnya, setirnya masih palang 2 ya teman-teman. Oke, di sebelah sana ada setelan gasnya, blower 1, blower 2, blower 3, blower 4 sebelah sana. Nah, ini untuk handle brake-nya. Terus nyeleng terus nyelengnya 5 speed ya, sorry, enggak ngeblur nih. 5 speed. R 1 2 3 4 5. Oke. Nah. Oke, di bagian sini kita coba melihat ke bagian penumpang teman-teman. Kita tutup dulu. Nah, ini untuk pintu bagian penumpang ya. Nah, masih ada plastiknya nih teman-teman, karena masih baru. Oke, kita buka. Wih, keren. Oke, kita buka pintu penumpang bagian kiri. Ini ada apa, door trimnya warna plastik abu-abu ya. Untuk handle-nya, nah ini buat bahan kacanya teman-teman. Oke, di sini juga terdapat apar di bagian depan sebelah kiri. Ini untuk lantainya juga plastik ya,
plastik, namun pada saat dibuka dia ada lampu penerangan untuk membantu pada saat posisi gelap. Oke, kita coba nyalakan untuk bagian kabin sini. Nah, ini saklarnya teman-teman. Oke, ini untuk pintu, ini untuk on. Oke, untuk kursinya sendiri, dia jumlahnya ada, coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sama ada bagian sini, 2 penumpang, 1 driver, jadi totalnya ada 16 seat, teman-teman. Nah, ini untuk karpetnya dia sendiri warna hitam ya. Biasanya di sini ada cup holder, cuman karena request dari customer mungkin nggak dipasangin cup holdernya ya, jadi polosan seperti ini teman-teman. Tetap terpasang safety belt, safety belt ya di setiap kursi. Oke, kita coba bergerak ke belakang. Safety belt tetap. Lalu pemecah kaca di bagian kiri dan di bagian kanan dinding kabin. Nah, untuk di depan sini, nah ini dia menggunakan AC Denso teman-teman. Ada sekitar 6 blower ya, untuk blower AC yang mengarah ke penumpang. Cuman itu yang kisi-kisi itu ada dua, itu juga mengeluarkan hawa AC ya, kanan kiri. Oke, sip, cakep lah karoseri New Armada Magelang. Kita tutup kembali. Nah, oke, itu dia review singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, ataupun juragan-juragan yang ingin membeli mikrobus dan juga membuat bodi di karoseri New Armada. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.